Apa yang menjadi harapan kedua mempelai semoga segera diijabah. Dan sunah yang sudah diakadkan ini semoga langgang sampai nanti maut yang memisahkan. Dan jangan lupa tetap ridho dari orang tua, restu dari orang tua. Jangan lupa untuk tetap dijalankan nantinya apa yang menjadi petuahnya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Dea dan Yayan.